ini perawatan burung ya, perawatan burung lepas trotol. Nah, tapi ini lumayan teman-teman. Jadi apa namanya nih, kita dari Padepokan Balatman ya, Ring YBF, itu kita biasa mandikan burung di sore hari. Ya kenapa? Karena kebiasaan burung seperti itu. Jadi ini biar untuk apa namanya, biar untuk perawatan harian rutin ya. Jadi perawatan harian rutin itu kita harus lakukan tiap hari. Jadi setiap jam ini namanya Razek ya, dia masih muda usianya, baru lepas trotol ya. Kita sudah masuk ke kandang, sanggarnya kita ambil saja biar ini, karena kondisi agak gerimis. Gak apa-apa, cek suruh mari dulu. Nah, biarkan semuanya dia. Mau berapa menit, Kak? Enggak jadi masalah. Nah, biar mandi. Biar apa namanya? Burung itu merasa nyaman ya. Dan ini bisa juga untuk menurunkan birahi. Gitu teman-teman. Kita tunggu. Nah, dia sudah mulai mandi ya. Biarkan senyamannya. Karena burung tidak bisa dipaksain ya. Sambil apa namanya, menunggu mandi, saya mempersiapkan kasih makannya ya. Dia settingan hariannya itu pagi jangkrik 5, sore 5. Gitu teman-teman, biarkan. Jadi kita jangan paksain, kalau semprot bagaimana. Ini memang si Rajek ini ya, ini ternakan sendiri, dia baru lepas trotol usia sekitar 11 bulan ya, tetapi alhamdulillah lomba 8 kali dapat piala trofi itu 6 kali. Alhamdulillah, masih muda sekali ini burung. Nah, ini mabung yang kedua ini. Kemarin baru rontok. Nah, ini baru mulai perawatan lagi rutin. Perawatan rutinnya. Jadi settingannya sederhana teman-teman. Saya harian itu mandi sore ya, mandi sore. Pagi hari itu embun, pengembunan subuh ya, subuh pengembunan. Terus nanti siang hari saya jemur kurang lebih setengah sampai satu jam ya, maksimal satu jam saya jemur. Nah, terus kalau sore hari dia mandi senyamannya, tidak saya paksain, tidak saya semprot ya, senyamannya dia saja. Nah, setelah mandi nanti saya kasih pakan jangkriknya itu 5 sore hari, pagi hari 5, sore hari 5. Dan alhamdulillah burung relatif lebih stabil ya. Jadi emosinya dia lebih stabil. Nah, gitu teman-teman. Oke ya, buat teman-teman yang nanti akan mengikuti YouTube saya selanjutnya, teman-teman bisa subscribe ya. Nanti saya akan kasih tahu lagi caranya bagaimana mulai merawat harian.